Assalamualaikum semuanya, balik lagi di channel aku Amalia Kurnia. Jadi di video kali ini aku bakalan bikin tutorial makeup yang looknya bakalan jadi kayak gini. Ini tuh looknya lebih terlihat glamor tanpa meninggalkan kesan natural. Jadi kalau kalian penasaran gimana caranya aku nge-create look ini, just keep on watching. Sebelum menggunakan foundation, terlebih dahulu aku biasanya menggunakan pelembab. Di sini aku menggunakan pelembab dari Wardah Aloe Vera Gel. Ini aku gunakan sebagai pelembab sekaligus primer supaya makeupnya lebih awet. Dan untuk foundationnya, di sini aku menggunakan foundation dari Maybelline Fit Me yang nomor 125. Kemudian aku aplikasikan ke seluruh wajah dengan cara ditotol-totol, dan habis itu aku ratakan dengan menggunakan spons yang lembab dengan motion di tap-tap secara perlahan. Untuk menutupi kantong mata aku yang gelap, di sini aku mengaplikasikan foundation dari Maybelline Fit Me yang nomor 228. Ini warna foundationnya lebih gelap dibandingkan warna yang sebelumnya aku pakai. Ini warnanya lebih cenderung ke arah kuning, jadi ini pas banget di aku untuk aku aplikasikan sebagai pengganti concealer untuk menutupi kantong mata aku yang gelap. Setelah base makeupnya selesai, aku habis itu lanjut ngeset wajah aku dengan menggunakan bedak padat. Aku pakai bedak padat dari Latulip, dan bagian-bagian yang pertama kali aku set adalah bagian-bagian yang gampang banget berminyak dan juga gampang banget creasing, kayak di bagian under eye, kemudian di bagian T-zone, terus juga di dagu. Nah, habis itu dengan menggunakan brush yang lebih besar, yaitu dengan menggunakan fresh brush, aku lanjut ngeset semuanya, seluruh wajah aku, supaya riasan wajahnya lebih matte. Selanjutnya kita move on ke alis, tapi mohon maaf banget karena ternyata pas bagian aku ngebingkai alisnya itu nggak ke-record. Jadi kalau kalian pengen tahu gimana caranya aku bikin alis secara lebih detail, kalian bisa cek video make up aku yang lain, atau kalian juga bisa cek video yang khusus ngebahas gimana caranya aku bikin alis ala aku. Nanti link videonya akan aku taruh di description box, jadi kalian harus cek ya. Dan sekarang kita beralih ke eyeshadow. Untuk eyeshadow, di sini aku pertama menggunakan eyeshadow palette dari LA Girl Nude. Pertama aku mengaplikasikan warna pink mauve untuk aku taruh di bagian crease mata aku. Terus untuk bagian kelopak matanya, aku ambil eyeshadow palette dari Maybelline The Nude. Aku ambil warna top shimmernya untuk aku aplikasikan ke seluruh bagian kelopak. Aku mengaplikasikan eyeshadow-nya dengan menggunakan kuas yang sebelumnya udah aku semprot dulu pakai setting spray. Kalian juga bisa semprot pakai air biasa. Ini gunanya supaya kuasnya jadi jauh lebih lembab, sehingga nanti eyeshadow-nya bisa lebih nempel dan lebih kelihatan pigmented. Terus untuk bagian lower lash line-nya, aku mengaplikasikan warna pink mauve yang tadi aku aplikasikan di bagian crease mata aku. Dan untuk area inner corner, aku mengambil warna cream shimmery dari eyeshadow palette Maybelline The Nude. Untuk eyeliner, di sini aku membuat wing liner. Aku menggunakan eyeliner yang berbentuk spidol. Ini eyelinernya dari Wardah. Tonight,
Terus habis itu aku nge-tightline pakai eyeliner pensil dari Pixi. Ini supaya bikin garis mata aku supaya kelihatan lebih tegas dan gak ada gap antara eyeliner dan juga bulu matanya. Aku juga pakai eyeliner putih di bagian waterline. Dan untuk maskara, aku masih menggunakan maskara favorit aku dari Kiehl. Dan habis itu aku pakai bulu mata, terus aku juga pakai maskara di bagian bulu mata bawah. Lanjut aku nge-shading pipi aku dan juga jawline dengan menggunakan shading dari Pixi. Terus untuk nge-shading hidungnya aku pakai eyeshadow-nya dari Makeover. Ini yang warnanya matte semua. Serinya aku lupa, tapi nanti akan aku taruh di description box. Dan ini warnanya aku ambil warna coklat yang tengah dan juga warna coklat yang muda aku campurin untuk nge-shading hidung aku. Setelah shadingnya selesai, aku lanjut pakai blush on, dan ini blush on yang aku pakai dari Ines. Aku aplikasikan di area apple cheek, terus juga aku kasih sedikit di dagu dan juga di hidung. Dan setelah blush on-nya selesai, ini adalah step yang terakhir, yaitu lipstick. Sebelum pakai lipstick, jangan lupa pakai pelembab bibir dulu. Dan untuk lipstick-nya, di sini aku pakai liquid lipstick dari Pixi. Ini yang nomor 01. Dan finally, this is final look-nya. Aku harap kalian suka dengan look makeup yang aku buat di video kali ini. Dan jangan lupa buat kalian untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum.